Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur menjadi tuan rumah program layanan jemput bola administrasi kependudukan dan penerapan identitas kependudukan digital bersama Kang Marhen. Acara itu ditinjau oleh PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, pada 25 Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut, ia menyatakan layanan kependudukan dan pencatatan sipil harus turun ke bawah. Hal ini untuk menghilangkan hambatan bagi warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan. Selain itu, ia mendukung digitalisasi layanan kependudukan untuk memudahkan masyarakat. Maka dari itu, tidak sekedar pelayanan cepat saja sekarang, yang paling penting apa? Digitalisasi. Desa saja sudah menggunakan digitalisasi desa. Sehingga pelayanan di Dispenduk Capil melalui kios Cemerlang ini memberikan jawaban kepada masyarakat, ya. Sehingga nanti dokumen-dokumen kependudukan jadi satu dalam apa? Handphone Android itu. Terkait Ponpes Al-Ubaidah sebagai tuan rumah layanan kependudukan dan catatan sipil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani mengatakan, layanan pemerintah terhadap rakyat Indonesia sangat luar biasa. Menurutnya, citra layanan kependudukan itu rumit menjadi sirna karena pemerintah memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Nah, sekarang ini alhamdulillah, dari pemerintah yang langsung turun ke bawah untuk memberikan pelayanan pada rakyatnya. Nah, ini benar-benar ini yang menjadi yang namanya kalau dalam bahasa agama adalah khodimun nas, sebagai pelayan manusia. Memang seharusnya pemerintah penguasa itu seperti ini. Ini yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat semuanya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan khalifah-khalifah selanjutnya itu seperti itu. Dan ini tidaknya kepuasan, tapi merupakan satu kebanggaan bagi. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil, Gatot Sugiyarto, mengatakan, ide untuk menjemput bola dalam layanan Dukcapil merupakan bentuk layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat. Ternyata dari pelayanan online yang kita lakukan itu, kita juga melihat tidak semua penduduk Kabupaten Nganjuk itu secara otomatis bisa melakukan pelayanan online. Karena itulah kita melakukan jemput bola, ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak PLT Bupati, dengan mendatangi kira-kira mana saja yang perlu kita datang. Nah, oleh karenanya kita sudah sering lakukan pelayanan jemput bola ini ke disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu kan tidak bisa kemana-mana, kita datangi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Marhen menyerahkan penghargaan terhadap para santri yang tergabung dalam Persinas Asad. Mereka berhasil meraih 9 medali emas dalam kejuaraan pencaksilat IPSI 4 Kabupaten Nganjuk yang memperebutkan piala Dandim 0810. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Gedung Juang 45 pada 15-17 Oktober 2022. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.